أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kepada para alim ulama, pada para tokoh masyarakat, pada para masyayikh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus guru tercinta kita
yang sama-sama kita harapkan doa dan barokahnya, yaitu Al-Mukarram wal-Mukhtaram Syekhul Futuh Kiai Haji Suherman Mukhtar SHIMA. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita beliau. Tidak lupa pula kepada anak-anak beliau beserta kita selaku santri-santrinya, semoga dijadikan anak-anak dan santri-santri yang soleh dan solehah, yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berbicara masalah akikah, sebagaimana di dalam kitab Simaru Yani'ah, buah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, di situ terkutip sebuah hadis, hadis yang berbunyi Al-Gulamu Murtahanun, setiap anak itu tergadaikan. Sebagaimana kita nih mempunyai surat tanah, apabila kita gadaikan kepada orang, maka ketika kita mempunyai harta, maka kita harus tebus. Begitu pula juga anak. Kemudian bagaimana cara menebusnya? Yang pertama yaitu bi'aki kotihi yuzhabu minhu yauma sabi'ihi. Yang pertama itu diakikahkan, dengan cara diakikahkan, disembelih pada hari yang ketujuh. Sebagaimana di dalam kitab Fiqhus Sunnah buah karya Said Sabiq, apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ketujuh, maka dilaksanakan kepada hari yang ke-14. Apabila tidak bisa dilaksanakan kepada hari yang ke-14, maka dilaksanakan pada hari yang ke-21. 7, 14, 21. Dan apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-21, tidak perlu melihat kalender lagi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan Imam Nawawi radhiyallahu an beliau berpendapat tidak ada batasan umur. Jadi apabila bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum berakikah, maka akikah dapat dilaksanakan setelah dewasa. Itu yang pertama. Kemudian apa itu akikah? Akikah di dalam lisanul Arab secara bahasa dia itu berasal dari kata aqo ya'uku akon, yang artinya sesuatu yang terbelah atau yang dipotong. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah berikan nafsu, Allah berikan akal, berbeda dengan malaikat dan hewan. Maka daripada itu, sejak dilahirkan kita potong sifat-sifat hewaniahnya. Kita potong agar kelak dewasa tidak melakukan dusta, tidak melakukan ukudul walidain, tidak berdurhaka kepada orang tua. Kita potong semoga tidak timbul sifat atau karakteristik yang buruk terhadap anak tersebut. Nah, itulah disyariatkan. Kenapa disyariatkannya akikah? Jadi akikah secara bahasa, apabila kita potong akikah itu diambil potongannya itu disebut akoh, sedangkan hasilnya itu disebut akikah. Itulah. Kemudian yang kedua, yang pertama itu akikah, kita tebus dengan akikah. Kemudian yang kedua apa? Yulhaku ra'suhu, dipotong rambutnya. Sebagaimana tadi alhamdulillah kita telah laksanakan, kita telah saksikan bagaimana proses pemotongan rambut dari anak tuan guru kita. Kemudian yang ketiga yaitu yusamma, diberi nama. Islam mengajarkan untuk supaya orang tua memberikan nama yang baik kepada anaknya, karena nama itu merupakan suatu doa atau harapan anak orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul asma ma ubida au humida. Sebaik-baik nama itu yang diawali dengan abdu atau Ahmad atau Muhammad. Contoh, kita beri nama kita Abdullah, Abdurrahman, atau Muhammad Rizki. Tapi sangat disayangkan pada saat ini orang tua tidak memperhatikan nama anak dengan baik. Mentang-mentang berbahasa Arab, mentang-mentang ada di Al-Quran, dia kasih nama anaknya An-Nar. Pantes aja anaknya uring-uringan, pantes aja anaknya emosian, pantes aja anaknya selalu melawan, karena An-Nar artinya api, panas. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita berusaha memberikan nama yang baik kepada anak kita, sebagaimana guru kita memberi nama
anaknya dengan Muhammad Nawawi Mukhtar. Muhammad itu ikut kepada Nabi Muhammad SAW, Nawawi itu tafa'ulan kepada Imam Nawawi. Ya, mudah-mudahan itu bentuk mahabbah guru kepada Imam Nawawi, dan itu supaya mudah-mudahan anaknya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah suatu ulama yang terkemuka, adalah suatu ulama produktif yang banyak karangannya, dan dia seorang seorang mujtahid fatwa. Mudah-mudahan dengan sebab guru bertafa'ulan, mudah-mudahan kelak tumbuh Imam Nawawi Al-Batawi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya muliakan, guru tercinta kita Kiai Haji Syairman Mukhtar SHIMA, mari kita sama-sama doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan senantiasa badannya, dikabulkan senantiasa hajat-hajat beliau, dijadikan anak-anak dan santri-santrinya menjadi anak-anak dan santri-santri yang soleh dan solehah, sehingga mampu kelak menjadi ulama-ulama akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula santriwan dan santriwati, ustadz dan ustazah, para hadirin sekalian yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada hadirin sekalian. Brother and sister fillah, sebagaimana tadi kata Ustadz Zulfikar Zidmi, kita orang tua pasti mendambakan anak yang soleh solehah. Minimal kalau enggak punya anak soleh solehah, minimal menantu soleh solehah. Nah, kita sebagai orang tua, kalau kita kepengen punya anak yang soleh solehah, maka kita sebagai orang tua juga harus usaha. Ibda binafsika, dahulukan dengan diriku. Kalau kita pengen punya anak yang solehah, maka kitanya juga harus soleh, harus solehah. Kalau kita pengen punya anak yang alim, maka kita juga harus alim. Kalau kita pengen punya anak yang pintar, maka kita juga harus pintar. Nah, untuk supaya anak kita menjadi soleh solehah, ada prosesnya, ada sistemnya. Kita perhatikan dari awal, dari masih di kandungan, kita perhatikan banyak-banyak. Ketika masih di kandungan, kita setelin ayat-ayat Al-Quran. Kata guru kita, kita bacakan surat Al-Insyikok. Kita setel rekaman ayat-ayat Al-Quran. Kita setel rekaman Qori Bang Ali Fasya tadi. Masya Allah. Kita setel solawat. Kita setel lagu-lagu bernuansa islami. Ada lagu anak kecil, ada lagu anak-anak. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu yang biasa. Kita ganti liriknya menjadi nuansa islami. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nah, gitu. Kita ganti liriknya menjadi lirik yang islami. Kita perhatikan tuh sejak masih di dalam kandungan. Ketika 9 bulan anak kita lahir, nangis. Kita dilahirkan di dunia, nangis. Kita azanin di telinga kanannya, terus kita ikomatin di telinga kirinya. Lalu ketika 7 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Adnan,
Al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi yudhabu minhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Bermula seorang anak yaitu tergadai dengan akikohnya sehingga disembelihkan kambing untuknya di hari yang ketujuh dan dipotong rambutnya dan diberikan nama. Sebagaimana praktiknya tadi kita sudah lihat guru kita mencukur rambut anaknya dan memberikan namanya. Nah, untuk nama kita usahakan memberikan nama yang istimewa, karena nama adalah doa. Kita berikan nama yang terbaik, kita berikan nama yang sangat sangat bagus, karena nama itu adalah doa. Ada orang tua pengen anaknya soleh, dinamain anaknya Anwar Soleh. Ada orang tua pengen anaknya punya rezeki banyak, dinamain anaknya Rizki. Terus dia orang tuanya juga pengen anaknya setia, ditambahin Setiawan, jadilah Rizki Setiawan. Atau kita mengikut nama ulama-ulama, seperti guru kita menamai anaknya Muhammad Nawawi Mukhtar, tafaulan kepada Imam Nawawi. Mudah-mudahan anaknya menjadi Imam Nawawi di masa depan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita mampu menjalankan proses ini, kita mampu menjalankan sistem ini sehingga kita kelak mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Minimal kita mempunyai mantu yang soleh soleha. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.